Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NHIS. Pada kesempatan kali ini, NHIS akan membahas tentang spesifikasi dan harga mobil Wuling pada bulan Juni tahun 2018. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Dalam beberapa bulan belakangan ini, dua produk mobil keluaran terbaru dari pabrikan Mitsubishi dan Wuling asal Cina ini banyak mendapatkan perhatian dari para pecinta otomotif tanah air. Kedua produk ini pertama kali muncul pada saat gelaran GIIAS pada bulan Agustus lalu dan langsung menjadi pusat perhatian para pengunjung. Nah, kali ini kami akan bahas salah satu produk buatan asal Cina, yaitu Wuling atau banyak orang menyebutnya sebagai mobil Wuling. Wuling merupakan suatu merek dagang asal Cina yang memproduksi mobil. Mobil pertama Wuling di Indonesia dan berhasil menggebrak pasar otomotif tanah air adalah Wuling Convero. Mobil ini hadir di kelas low multi-purpose vehicle yang merupakan segmen mobil paling banyak dicari di Indonesia. Sebelum mobil Wuling, telah ada beberapa mobil yang bersaing di segmen LMPV ini, antara lain yaitu Honda Mobilio, Suzuki R3 dan mobil sejuta umat yaitu Toyota Avanza. Akan tetapi, Wuling berhasil membuat para pesaingnya ketar-ketir sebab pabrikan asal Cina ini menjual produknya dengan bandrol yang relatif sangat terjangkau. Wuling membandrol produknya mulai dari harga 128,8 juta hingga 162,9 juta rupiah. Lalu selain dari harga, apa saja yang dapat menjadi pertimbangan untuk membeli mobil satu ini? Eksterior Wuling. Mobil Wuling Convero ini mempunyai dimensi yang tidak terlalu besar. Namun dari segi kenyamanannya, mobil ini mampu mendekati mobil sedan serta dapat menampung 7 hingga 8 penumpang. Meskipun bongsor, namun mobil ini mempunyai desain yang modern di mana pada bagian depannya memakai grill cantik dengan desain bumper yang sederhana. Mobil ini juga telah dilengkapi dengan proyektor headlamp serta didukung dengan fitur Follow Me Home. Wuling juga memberikan mobil ini fitur Daytime Running Light atau DRL, sehingga membuat mobil ini mudah dikenali. Interior Wuling. Di bagian interiornya, mobil ini mempunyai 3 baris kursi dengan 2 pilihan kursi untuk pilihan keduanya, yaitu tipe Captain atau model konvensional. Sedangkan untuk hiburannya, mobil ini mempunyai sistem hiburan terpusat dengan layar sentuh berukuran 8 inci yang terdapat di tengah dashboard dan dapat terhubung dengan USB, Bluetooth, dan lain-lainnya. Mobil ini juga menyediakan tempat penyimpanan yang tersebar mulai dari bagian depan hingga bangku di baris ketiga. USB charging ini juga telah disediakan oleh Wuling pada setiap baris kursi mobil ini. Kemudian untuk kemudinya, Wuling telah menyematkan fitur tilt steering wheel dengan tambahkan fitur smart key, sehingga dapat membuka kaca jendela dan bagasi menggunakan remote. Mesin mobil Wuling. Untuk mendapatkan performa yang baik, Wuling telah menyematkan Convero dengan mesin berbahan bakar bensin ciptaan General Motors dengan 4 silinder DOHC di VVT yang berkapasitas 1,5 liter. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 107 PS pada kecepatan 5800 RPM. Sedangkan torsi maksimal yang mampu didapatkan mobil ini yaitu sebesar 142 Nm pada kecepatan 3800 hingga 4400 RPM. Mobil Wuling Convero ini hanya tersedia sistem transmisi 5 kecepatan dengan menggunakan sistem penggerak roda belakang. Sedangkan untuk sistem keamanannya, Wuling Convero telah menyematkan berbagai situs keamanan seperti teknologi ABS dan Electronic Brake Distribution. Untuk sistem pengereman, Wuling juga melengkapi Convero dengan dual front SRS airbags, ISOFIX tether, auto door lock with speed sensor atau auto lock door collision. Dengan berbagai fitur ini akan membuat pengemudi semakin percaya diri dan nyaman. Harga Wuling Convero on the road. Tipe Wuling 1.2 LS yang harganya 78 juta rupiah. 1.2 LC
yang harganya 88 juta rupiah. 1.5 yang harganya 128.800.000 rupiah. S1.5C yang harganya 150.900.000 rupiah. S1.5C Lux Plus yang harganya 153.900.000 rupiah. S1.5L memiliki harga 162.900.000 rupiah. S1.5L Lux yang harganya 164.900.000 rupiah. S1.5L Lux Plus yang harganya 165.900.000 rupiah. Itulah beberapa spesifikasi dan daftar harga Wuling Configuro dengan berbagai fitur lengkapnya, sehingga tidak salah jika Anda memilih mobil ini untuk berbagai aktivitas keseharian Anda. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you on the next video.